Kita menerima satu panggilan kecemasan kebakaran rumah kedai. Kita terima panggilan pada jam 7.10 petang dan kita tiba di lokasi pada jam 7.30. Kita telah menjalankan operasi pemadaman. Bersama kita dalam operasi ini, kita melibatkan 5 buah balai bersama dengan 5 jentera fire rescue tender kita, 5 jentera water tanker, 1 area ladder platform tender dan 1 EMRS. Dengan keanggotaan kita, kekuatan seramai 23 orang dan dibantu oleh pasukan bomber sukarela. Dan alhamdulillah, kita dapat sehingga ke waktu ini pukul 11 kita dapat mengawal kebakaran. Kita alhamdulillah, kita tidak melibatkan sebarang kecederaan daripada pemilik, orang awam ataupun anggota kita sendiri. Berdasarkan persemakan awal kita, rumah kedai yang terlibat ini adalah kedai alat ganti kenderaan. Yang ni kita ambil masa sikit sebab satunya keadaan barang-barang tu yang terlampau banyak dalam kedai, dan dengan ada bahan-bahan pelincir dan spare part kotak-kotak yang banyak, yang tu kita ambil masa untuk pemadaman. Okey, setakat ini kita belum dapat mengenal pasti punca dan jumlah kerugian. Walaubagaimanapun, kita punya forensik kebakaran sudah berada di bersama kita di site. Kita akan tunggu laporan daripada forensik.